genap pada hari ini, rakyat Sarawak dan rakyat Sabah telah membuat keputusan yang cukup bersejarah. Pada 16 September 1963, rakyat Sarawak dan rakyat Sabah mengambil keputusan membulatkan tekad mereka, menzahirkan hasrat dan niat mereka bahawa masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka akan lebih berjaya dan lebih terjamin jika mereka menyertai bersama-sama dengan 11 buah negeri yang lain dalam satu persekutuan yang diberi nama Malaysia.